Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sobat Muslim Brander. Kali ini kita akan unboxing sebuah produk fashion pria yang kekinian banget. Apa itu? Ini dia, Fathera. Sebuah brand yang berdiri sejak 2015. Berarti sekarang sudah 5 tahun. Dia mengusung koko modern, syar'i, elegan, dan rapi. Belakangnya gak ada apa-apa. Ayo kita langsung buka. Fathera ini adalah brand fashion muslim pria atau koko modern yang berasal dari Yogyakarta. Apa ini? Kartu garansi. Wah. Tidak hanya beli HP dapat garansi, tapi beli baju Fathera ini juga dapat garansi. Ini dia, luar biasanya. Jadi Anda kalau misalnya setelah beli kemudian tidak cocok, Anda bisa tukar. Misal kebesaran salah pilih ukuran gitu ya, Anda bisa kemudian menukarkan baju ini tanpa biaya apapun. Boleh. Ini adalah salah satu cara Fathera, atau bisa juga kita tiru dalam all shop kita, untuk menghilangkan kekhawatiran dalam benak konsumen. Jadi ketika konsumen membeli produk kita, dia tidak khawatir. Karena toh kalau misalnya salah ukuran atau tidak cocok, maka bisa dibeli. Ini kita baca, berlaku selama 14 hari setelah tanggal diterima barang atau paket. Jadi bisa 14 hari kemudian masih bisa ditukar. Tapi tentu saja dengan syarat, misalnya nggak boleh sudah pernah dipakai lama, dicuci begitu ya. Wah, itu tidak boleh dikembalikan tentu saja. Oke. Oke, langsung kita lihat kepada produknya. Sini ada plastik lagi, kita buka. Penting ya memberikan kemasan yang ada sablonnya begini, karena kemasan yang ada sablonnya begini menunjukkan dia ini memang serius jualannya. Ini dia. Ini hangtagnya. Hangtagnya ini tebal, tapi tidak tebal-tebal yang super tebal, enggak. Tapi dipegang sudah lumayan bagus karena teksturnya doff. Harganya di sini tercantum Rp245.000. Koko hem untuk aktivitas harian Anda. Setiap momen adalah berharga. Fathera menjawab kebutuhan untuk tampil trendy dan syar'i dalam setiap kesempatan. Bahan pilihan berkualitas dan nyaman, jahitannya rapi serta desain yang detail terpadu menumbuhkan rasa percaya diri dalam setiap aktivitas harian Anda. Memang Fathera ini sejak 2015 mengusung desain yang beda dengan koko-koko kebanyakan ya. Dengan koko kebanyakan ya begitu-begitu aja. Desainnya ini beda karena dia selain dipakai untuk sholat atau ke masjid, dia juga cocok dipakai untuk misalnya ke kantor, kondangan, ke bahkan santai, jalan-jalan itu cocok. Dia tidak kelihatan aneh, sehingga lebih mencitrakan muslim itu lebih rapi. Oke, ini detailnya sangat diperhatikan sekali, seperti ini jepit-jepitan. Ini.
ya seperti kita beli baju di mall-mall ya, ada jepitan-jepitan begini. Dan ada kertas begini. Di belakang sini ada brand yang terbuat dari leather, tulisannya Fathera. Fathera ini berasal dari, kalau nggak salah berasal dari nama kedua anaknya ya, Fadil dan Khaira. Jadi namanya Fathera. Never miss a moment, tidak pernah melewatkan satu momen pun. Ini BTW dia mencetak labelnya ini di Raja Cetak. Sudah langganan sejak dahulu kala. Begitu juga saya juga sudah langganan sejak 2015, sejak pertama kali dia jualan di Instagram. Saya sudah langganan juga karena memang produknya ini bagus. Yang pertama kali menemukan tuh justru istri saya. Dia melihat Instagramnya itu memang menawarkan desain baju koko yang trendy, yang beda, sehingga dipakai itu lebih elegan. Jadi Anda nggak perlu kemudian ada hem untuk jalan-jalan, ada hem untuk sholat, ada hem untuk kondangan, sudah cukup semuanya serahkan ke Fathera. Lebih simple. Dan dia juga mengusung bahan yang bagus. Ya, bahannya tuh enggak yang bikin panas gitu ya. Kemudian dia juga mengusung jahitan yang rapi ya. Kita cek apakah benar jahitannya rapi. Nih lihat. Iya benar-benar rapi ya. Ya, memang benar-benar rapi. Dulu awalnya dia jualan sendiri, produksi sendiri. Kemudian dia ke pameran-pameran gitu, tiap pameran dia ikut. Nah kalau sekarang sudah sejak tahun 2019 kemarin dia sudah menerapkan sistem keagenan. Keagenan jadi seluruh Indonesia ini tersebar agen-agennya Fathera. Misalnya kalau di Jambi ada di Cordoba, di toko Cordoba. Atau di tempat-tempat lain ada yang satu provinsi itu lebih dari satu agen ada. Misalnya kalau Jakarta itu agennya tentu saja lebih dari satu banyak. Kalau Jambi ini setahu saya masih ada cuma satu saja. Atau Yogyakarta itu sudah terbagi-bagi misalnya satu kabupaten satu agen. Sleman gitu. Ada Bantul dan lain sebagainya. Untuk lebih lengkapnya Anda bisa cek di akun Instagram officialnya yaitu @fatheraofficial. Di situ Anda bisa cek agen-agen yang terdekat di kota Anda. Anda juga bisa cek desain-desain terbarunya bagaimana ya. Harganya berkisar antara 200 ribuan. Nah, kecuali kalau lagi diskon itu bisa sampai setengahnya, 50%. Itu kalau Anda beruntung mendapatkan diskon. Biasanya harganya itu enggak terlalu mahal tapi juga tidak murahan. Sangat pas untuk menjual kualitas. Oke. Begitu dulu unboxing kita kali ini. Semoga menginspirasi bisnis Anda untuk menerapkan apa yang seperti yang diterapkan oleh Fathera, yaitu dia menjaga kualitas, mendesain produknya dengan baik, kemasannya pun bagus, sehingga konsumennya itu akan menjadi loyal seperti saya loyal dengan Fathera ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.